good. Chew dan make it. Do your best, okay? You chew dan make it. Duduk kat situ dulu. Itu cara rehatnya. Hai. Sensei Iman, kita perkenalkan kita untuk seni pertahankan diri karate do pula bersama dengan anak-anak buahnya ya di sini. Lebih kurang 18 orang. Ya, 18. 18 orang pelatih-pelatih yang ada bersama kita hari ini. Dan ini sensenya. Silakan. Dia tengah announce dia punya kata. Maknanya memang setiap kali sebelum bermulanya apa-apa permulaan dulu memang kena ada sebutan-sebutan dia. Betul. Contoh tadi? Contoh yang dia buat tu ini ialah nama dia pergerakan ni kata. Kata ini ialah set pergerakan yang mengandungi tempisan dengan serangan. Okey, kemudian setiap kata ada nama dia. Selalunya dia ambil daripada nama pencipta atau nama tempat dia berasal. Okay. So nama pencipta untuk kata ni Kusangku. Jadi nama kata tu Koshokundai. Salah satu kata daripada Shitoryu, aliran perguruan Shitoryu. Macam tu. Kemudian ini lagi satu Chibana Kusangku. So mereka buat kata aliran yang sama, okey, daripada pencipta yang sama tapi versi yang berbeza. Tengok ada lompat kat situ. Okey, oh lain dia lain eh? Dia lain. Okey, tapi mungkin mungkin ada yang ramai dah tahu, tapi kita nak bagi sedikit fahaman kepada anda perbezaan karate do dan juga taekwondo. Mesti dah selalu dapat soalan ni kan? Soalan yang baik, betul adik semua. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, kalau ikutkan taekwondo tu sendiri berasal daripada Korea. So nama dah lain, tempat pun lain. Okay. Karate do daripada Jepun. Okay. Kemudian tiga elemen yang selalu kami bezakanlah, iaitu taekwondo banyak pergerakannya daripada kaki. Walaupun trainingnya pakai dua-dua. Karate do tangan dan kaki. Kemudian perbezaan kedua ialah taekwondo dah banyak pendedahan ke arah sport, karate do masih ada unsur tradisional. Okay. Dan yang last sekali, karate do ni sejarah dia tu banyak pada history Jepun, tradisinya tu taekwondo Korea lah. Okay. So negaranya pun dah berbeza. Baju pun berbeza. Kalau karate do macam kimono sikit. Lepas tu kalau macam dia begitu kan? Okay. Kalau taekwondo dia pakai terus. Saya tertariklah sensei. Kita melihat kepada okey, ini mungkin yang di peringkat yang lebih advance. Betul. Tadi kata sekarang ni sparring kumite. Sparring kumite. Betul. Dia ada kata kumite, kategori-kategorinya juga dipandingkan di peringkat tertinggi. Betul. Tetapi yang saya lebih tertarik adalah kepada yang baru-baru nak bermula ni. Perbezaan tali pinggang itu pun dah comel dah. Betul. Kan? Boleh ke mereka makan dulu tu, boleh tak kita jumpa ke belakang kita? Boleh insya-Allah, atau kita ke sana mereka. Okey, mereka ke sana saya. Everybody up. Okey, row by row Okey, come. Disiplin tau. Disiplin. Okey, next row. Ini ikut umur lah ni. Lebih kurang. Ini 7-8. Permulaan tali pinggang warna apa ni? Putih. Putih. Kemudian kuning, hijau, biru, purple, brown dan juga black belt. Black belt ada 4 juga. Ni black belt. Of course. Okey, next. Okey, jadi kalau kita tengok. Allah, comelnya. Yang satu. Ni berapa tahun semua ni? Okey, boleh tanya atas sini. Berapa tahun? 8, 9, 10. Save bukan 8, 9, 10. Dia tak ada susunan, dia tak susunan, tak ikut susunan. Silap. Save punya soul. Tapi dah kuning. Ya, dah kuning. Dah kuning. So bermula dari umur 5. 5 tahun macam tu dia dah mula. Okay. 5 tahun dah mula lah. Memang adik nama siapa ni? Khadijah. Khadijah. Khadijah suka kartido. Dari kecil. Okey Aziz. Sambil kita nak bersama dengan mereka, sensei, ini apa yang sedang dipertontonkan ni? Baik. Sekarang ni kita akan saksikan persembahan seterusnya, iaitu demonstration of strength.
Okey, ini sebenarnya selalu kalau orang tanya karatido ni, ada orang pernah tanya saya dulu, sensei, sensei karatido, kategori berapa papan? Oh, saya pun gelak. Maksudnya dia tak ada kategori berapa papan. Sebenarnya di sini kalau mana-mana practitioner tu dah sampai level yang advance, okey, dekat situ sebenarnya dia tahu menggunakan strength dia untuk pecahkan genting, kayu dan sebagainya. Tapi ada teknik, kekuatan mereka, kekuatan mereka. Bukanlah nak tunjuk siapa kuat ke tidak. Jom kita saksikan jom kita saksikan sekarang ni. Nama teknik tu Hijiate, menggunakan siku. Teknik dia ada empat side dia buat tadi. Macam tu. Pecah. Nanti kita buat personal class. Personal class. Kita cuba Cuba. Okey, yang ni pula. Yang ni pula, ini pula genting dan selalunya akan didemonstrate oleh black belt yang agak berpengalaman lah, agak senior. Okey. So, Senpai Muhyiddin dengan Senpai Syafiq Effendi, performance dia akan akhiri dengan genting, pemecahan genting. Okay. So, ini memang perlukan pernafasan yang betul, kemudian stance yang betul, yang penting sekali teknik pun betul. Dan juga dari sudut keselamatan, kita kena pesan, don't try this at home. Don't try this at home. Boleh tak expect. Lagi, tak belakangnya oi-oi. Dia orang pun terkejut juga. Awak macam tak pernah tengok. Apa next? Kita bagi support. Okay, it's okay. Jangan tiru aksi ini di rumah. Jangan tiru aksi. Ini adalah genting yang telah pun dibakar. Sekali lagi akan dibakar. Sebenarnya itu... Sekali lagi terkejut. Okey, mari terkejut. So, itu api betul. Tak ada gimmick. Live TV show. Api betul. Okey, bismillah. Yang sedang melakukan aksi ini adalah? Senpai Muhyiddin. Senpai Muhyiddin. Sekali lagi. Bukan senang, eh? Yes. Wow. Ingat, jangan cuba aksi ni di rumah. Yeah. Saya nampak Anik mata dah nak cuba dah. Jangan Anik. Mereka balik rumah jangan cuba. Highly train. Berapa lama train baru dapat sampai ke dalam pun hitam tu? Dah hampir 10 tahun. Dan selalu nak dapat tali pinggang hitam 6 ke 7 tahun dah boleh dah. Kalau training tu konsisten. Okey, mungkin ada yang menyaksikan dan melihat kepada ini aksi-aksi yang berbahaya dan mereka akan membawa kepada satu perspektif yang bahayalah main karatedo ni sensei kan. Tapi sebenarnya ianya untuk mempertahankan diri. Mungkin sensei boleh beritahu kepada mereka. Betul. Saya boleh katakan sebenarnya karatedo ni asalnya daripada Okinawa tu memang dicipta untuk kesihatan, dicipta untuk pertahanan diri. Tapi along the way untuk kita nak menyokong pembangunan remaja dan anak-anak ni, dia akan membina disiplin dan juga dia ada elemen sukan dalam dia. Jadi most important kita nak bagi tahu dia tidak berbahaya sekiranya berlatih dengan baik ke dojo yang betul, ke sensei yang mungkin betul, yang memang betul. Berpengalaman. So insya-Allah. So ini hasilnya. Ya. Alhamdulillah. Hat untuk kali. Jadi kalau anda nak join, boleh join ke apa ni? Carilah Sensei Iman. Ini dia antara detail-detail yang ada dekat bawah ni. Apa tadi? Yang tadilah. Saya nak pecahkan juga. Saya ada sediakan papan. Okey, kita akan biarkan Anif buat sendiri masa iklan kejap lagi. Jadi jom kita pergi ke iklan.